teman di saat sedang panas-panasnya di siang hari. Hai, hai, hai. Halo teman-teman, jadi di video kali ini aku bakalan buat es jeruk nipis sendiri dengan menggunakan bahan-bahan yang simple banget. Jadi buat kalian yang penasaran dan buat kalian yang ingin tahu, kalian wajib banget tonton video ini sampai habis dan jangan di skip-skip. Dan jangan lupa untuk support terus channelnya Erika Anugrah dengan cara subscribe, like, komen, dan share, dan nyalain tombol loncengnya biar kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari aku. Oke, baiklah, langsung aja untuk cara pembuatannya. Jadi bahan-bahannya itu benar-benar gampang banget dan benar-benar simple banget. Jadi ini itu beberapa bahan yang perlu kalian siapin untuk pembuatan es jeruk nipisnya. Nah, jadi yang pertama kali itu gulanya jangan lupa dicairin ya, ataupun dituangin air hangat biar hancur. Dan jangan lupa didihkan selasi dengan tuangin air hangat. Oh iya, selasinya kurang lebih 1 sendok makan ya teman-teman, ataupun bebas kalian mau pakai sebanyak apa. Nah teman-teman, jadi yang pertama kali itu kita belah dulu jeruk nipisnya. Oh iya, jeruk nipisnya itu dibelahnya kecil-kecil kayak gini ya teman-teman. Oh iya, sarung tangan itu bersih ya teman-teman, itu hanya kotor terkena air jeruk yang sebelumnya. Nah jadi ini tuh dipotong menjadi beberapa bagian ataupun sesuai yang kalian inginkan menjadi beberapa bagian. Dan lalu step selanjutnya tinggal langsung kalian peras di wadah yang telah kalian siapin sebelumnya. Lalu bagian-bagian kecilnya tadi tinggal kita masukin aja ke dalam gelas ini. Dan selanjutnya tinggal langsung kita tuangin selasi yang udah kita seduh dengan air hangat sebelumnya tadi, sekisaran beberapa sendok ataupun sesuai yang kalian inginkan. Dan selanjutnya langsung aja kalian tuangin air gula yang telah kalian hancurin tadi sebelumnya. Ini tuh tinggal kalian pakai beberapa sendok ataupun sesuai yang kalian inginkan ya teman-teman. Dan step selanjutnya, kalau kalian suka dingin tinggal kalian tambahkan es batu. Dan buat kalian yang gak suka dingin bisa langsung diminum kok teman-teman. Jadi ini tuh aku tambahin es batu ya biar dia terasa lebih segar. Dan jangan lupa taruh potongan jeruk di sebelah cangkirnya biar kelihatan lebih cantik. Jadi es jeruk nipisnya udah jadi. Oke, baiklah teman-teman, terima kasih buat kalian sudah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa untuk support terus channelnya Erika Anugrah dengan cara subscribe, like, komen, dan share, dan nyalain tombol loncengnya biar kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari aku. See you next video. Bye-bye.